kabar terbaru juga datang dari keluarga Aurel dan Atta. Yuhuu, sudah gak sabar nih menunggu adik dari Amina. Kira-kira kapan ya tanggal spesial yang sudah dipersiapkan Atta dan Aurel? Kalau boleh saran sih, tanggal 17 Agustus aja Bang Atta dan Kak Aurel, biar dirayakan seluruh masyarakat Indonesia. Terlepas dari kapan itu, yang penting si buah hati sehat terus ya. Alhamdulillah hasilnya bagus, anaknya sehat. Dan insya Allah tidak lama lagi tinggal tunggu tanggal hari lahirnya, sekitar 3 bulanan lagi, 4 bulan lagi. Iya, tangannya udah bisa dada-dada, udah bisa gerak-gerak kakinya, terus udah kayak ngisep-ngisep jempol. Jadi senang banget lah punya adiknya Amina. Amin. Nah, selain itu juga pemirsa, karena usia kehamilan ini terlalu dekat dengan usia Amina, jadi kalau kata dokter nih, Aurel harus menjalani proses lahiran sesar lagi nih. Aurel harus selalu jaga kondisi ya. Memang sih, lahiran normal jadi idaman, tapi nggak salah juga kok kalau harus sesar. Kalau soal biaya sesar sih, kayaknya bukan jadi masalah ya bagi Atta dan Aurel. Secara kehidupan mewahnya terpampang nyata gitu. Belum tahu. Karena udah ngobrol juga sama dokter, karena yang kemarin itu sesar kan jaraknya baru belum nyampe 2 tahun ya. Jadi kata dokter ya udah di sesar lagi aja gitu. Karena katanya kalau emang mau normal tuh harus lebih dari 2 tahun atau 3 tahun gitu. Karena di dalamnya tuh masih, takutnya belum ada yang belum kering gitu. Takutnya nanti daripada kita gak mau ambil resiko deh gitu. Kita lebih percaya, kasih semua ke dokter aja. Kalau dokter bilang ini ya kita ikutin yang terbaik aja kok. Kalau lagi hamil sih, pasti lumrah merasakan ngidam kan ya? Nah, si Aurel, masa iya nggak ngerasain ngidam apapun itu? Berarti adik dari Amina nanti kayaknya pendiam deh, karena nggak banyak mau. Dan feeling sih, adiknya Amina cowok ya, biar sepasang gitu dengan Amina saling melengkapi. Ya, nggak tahu aku miripnya mirip siapa, tapi kelihatannya sih tulang-tulangnya bergabungan sih aku sama Aurel gitu. Ya, Amina lebih mirip papanya, semuanya ini. Mirip ibunya kayak itu semua. Kalau gimana update-nya? Udah ngidam-ngidam mana yang aneh? Kalau ngidam sih nggak ada, cuman kalau yang ini aku ngerasanya tuh lebih, nendangnya lebih kuat daripada Amina. Bener. Deg-degan banget, walaupun anak kedua, cuman ya namanya lahiran, ya masuk ruang operasi itu pasti ada deg-degan dan gak sabar juga sih. Nama pokoknya inisialnya A gitu. Masih AH juga atau gimana? Masih AH, masih AH. Okay.